Everyone, ketemu lagi dengan gue Irwan di sini tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja. Oke, teman-teman, seperti biasa hari ini gue ngevlog lagi, teman-teman, pakai Matic ya. Nanti gue pakai Vespa juga kok. Tenang aja, slow, santai. Jadi hari ini tepatnya hari Jumat, teman-teman, dan karena kemarin sore juga hujan, terus malamnya juga hujan lumayan gede gitu kan, lumayan gede. Jadi pagi ini cuaca agak sedikit mendung dan agak sedikit adem gitu, teman-teman. Adem banget. Tuh airnya bertambah ya. Gede banget anjir. Karena cuaca hari ini adem banget, jadi enaklah. Enak sebenarnya cuaca kayak gini enaknya tidur gitu kan, bukan kerja, tidur gitu kan. Jadi kalau misalkan cuacanya seperti ini enaknya buat tidur. Nah, jadi karena sekarang hari Jumat, teman-teman, dan besoknya hari Sabtu, jadi nggak kerasa banget ya kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur gitu kan. Jadi enak banget, ada waktu luang buat kumpul sama keluarga ataupun rebahan di rumah gitu kan, atau kalau ada duit ya main keluar gitu, kalau gak ada duit ya diem di rumah gitu kan, udah kayak magicom gitu kan. Tapi oke, tapi ada tapinya, temen-temen nih, temen-temen. Jadi kalau misalkan hari Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu itu biasanya kalau misalkan gue jarang kemana-mana sih. Kalau emang mau kemana-mana paling ya tergantung gitu kan, tergantung situasi dan kondisinya, teman-teman. Karena kalau misalkan hari Sabtu atau Minggu kadang kumpul di rumah bareng keluarga, kadang memotoran ke tempat yang mungkin gitu kan, yang mungkin pengen gue datengin gitu kan, kadang gitu sih. Tapi tergantung budgetnya juga, tergantung uang. Kalau ada uang ya mungkin main keluar riding yang nggak terlalu jauh-jauh banget gitu sih, masih sekitaran Purwakarta. Paling kalau misalkan libur juga ke Subang, juga jarang sih ke Subang, jarang, karena lumayan juga gitu kan. Takutnya pagi-pagi berangkat sorenya hujan gitu kan, tau sendirilah kalau udah musim hujan susah, teman-teman. Kalau pakai motor ya panas kepanasan, hujan kehujanan gitu kan. Tapi santai we, kalau bawa motor mah enak buat sempal-sempil, beda sama bawa mobil. Cuman ada cumanya, kalau hujan doang yang bikin sengsara ya kan. Kasian gitu, kasian sama istri sama anak, hujan ya kehujanan gitu kan, panas ya kepanasan. Jam segini gue baru nyampe sini nih, nyampe Sadang ya, Sadang STS, temen-temen. Padahal semalam gue tidur jam 11 malam, mau nonton juga takut guluduk atau petir ya, teman-teman, mau nonton TV juga. Jadi ya udahlah, udah Pajio nih.
Oke, teman-teman, kita lanjut lagi untuk ngevlog, teman-teman. Tadi agak sedikit lama juga di lampu merah. Oh, ini ternyata ini motor TVS, teman-teman. Gue kira motor apaan gitu kan. Ternyata TVS. Sekarang Pajio udah pada banyak ya di sini nih. Pajio dari Yamaha. Ini ada X-Max. Gede banget. X-Max harganya juga lumayan. X-Max 60 juta. Gila, udah kayak mau beli mobil gitu kan. 60 juta. 60 juta beli mobil mah. Mantep ya kalau misalkan beli mobil. Tanggung gitu kan 60 juta. Agak sedikit anget-anget ya, udah mulai keluar juga matahari gitu kan. Tuh ini lumayan agak sedikit anget-anget gimana gitu kan, kayaknya panas lagi, mau panas lagi, nanti sorenya hujan lagi, mungkin ya, mungkin hujan lagi gitu kan. Namanya prediksi atau tebakan gue bisa salah bisa benar ya. Tapi kalau misalkan bulan-bulan sekarang, bulan September tuh kayaknya udah mau masuk musim penghujan. Soalnya September, Oktober, November, Desember tuh kayak bulan-bulan musim hujan kayaknya. Ada bis Prima Jasa. Prima